Jangan beli CV8 ni. Aku bang awal gampang. Ha, ingat eh. I'm still healing. Okay, so guys, apa yang aku cakap, kalau melibatkan motor ni, Yamaha RC V8 ni, kalau nak bagi reason sebab apa jangan beli RC ni, first kali dia segi berat dia. Okay, berbanding dengan RC yang terdahulu sebelum ni, RC V1 ringan, tak berat. RC V2 ke V7 berat sikit daripada RC V1, tapi masih dalam kategori yang boleh diterima. Yang ni berat memang berat betul lah. So kalau hangpa perempuan nak bawa motor ni, kena tangan tu kena steady sikit lah, sebab dia agak berat bagi motor yang macam ni lah, bersasaran 135cc ni lah. Aku boleh kata lah, sebab kalau orang tanya sini pun, aloh yo kau ada beza, alah kita ada RC sikit lagi kot, tau lah berat macam mana kan. So ini dia rasa berat sedikit, dari segi berat tu je lah. Okay, secondly, penggunaan sistem ECU. Okay, pasal apa aku cakap dia ni sikit, dia merumitkan sebab kalau hampa ni kaki modi tapi model tak ada. Ini bukan motor yang sesuai untuk hampa lah. Kalau selagi hampa tak tukar ECU, dia punya otak dia tu, selagi tak tukar ECU, hampa nak buat exhaust ke, hampa nak buat engine ke, hampa nak buat apa melibatkan untuk engine, memang tak boleh. Sebab benda tu melibatkan dyno. Bila hampa dah main dengan sistem fuel injection ni, masalah dia hampa kena banyak kena bermain dengan elektronik dalaman, yang mana yang tu kena tune. Dia tak macam motor carburetor ni, hampa set carburetor insyaAllah ok. Kena dengan pomen yang orang kata apa, setiap carburetor dia berlayan lagi bagus. Yang ni dia melibatkan wiring, melibatkan elektronik. So kalau nak modify, banyak benda kena ubah jugalah. Mungkin ada sesuatu benda je tak ya, itu next video aku akan beritahu benda apa yang boleh buat dekat RC V8 untuk bagi sedap tanpa perlu tukar ECU. Aku tak pasti lah yang setengah barang tu boleh tak boleh, tapi insyaAllah boleh lah kot. So tu isu dia lah untuk yang tu. Sebab lagi pun dia ada total body, posmo, so banyak benda kena ubah lah. Next inline lampu capang guys. Aku tak tahu lah, lampu capang dan side mirror oversize ni aku tak apa minat lah, tapi tu bagi preference aku sendiri lah. Tak tahu lah abang, takkan sebab tu abang tak mau pakai RC, tak mau bagi kami beli RC V8 abang. Ikut abang lah, aku cakap ni berdasarkan aku suka je yang pakai lampu kontak-kontak je bang. Pakai lampu kecil-kecil kan, kanan okey lah juga. Side mirror apalah, saya mirror boleh tukar tak ada masalah. So lampu boleh tukar, kalau tukar lah. Tak biar kau selama lama lampu ni pun akan melekat pada aku jugalah akan pakai. So benda lain-lain nak tukar lampu, dari segi lampu tak banyak barang lagi. Tak ada lampu yang custom untuk Yamaha RC V8 ni, so kena tunggu lagi bila keluar. Tak tahu bila nak keluar, kena tunggulah. Dan guys, last but not least, down payment yang sekarang ataupun harga dia yang agak melampau. Okey, so macam yang hamba tahu, dia bagi tahu hari itulah katanya harga MSRP ataupun harga kasar dia, dia kata dalam apa, 7800 katanya, yang SE dalam 8000 lebih. Semua itu bohong guys. Mana ada. Ini pun aku ambil on the road full, kalau ikut hutang dah dekat 11,000 lebih. So hampa boleh nampak lah harga dia. Mesti ada yang cakap, apa bang tak berbaloi bang, ambil RS betul, hampa ambil RSX ke, ambil SYM yang 185 tu ke, pun lagi berbaloi sebenarnya. Ambil RS yang first generation pun lagi berbaloi. Tapi disebabkan aku memang berjiwa LC, so aku beli LC. Memang sebab minat, aku tak boleh buat apa, sebab tu minat aku. Tu hampa-hampa lah. Tapi kalau hampa sanggup nak bayar tinggi, hampa ambil lah. Kalau jatuh pula motor aku. So kalau hampa bayar lebih, dapat lah. Dapat awal kot. Tak dapat awal, tapi kurang sikit bayaran bulanan dia. Okay, so aku clarify lagi sekali kat sini. Motor ni aku ambil hutang kedai, aku bayar deposit RM3,000. Down payment, tiap bulan down payment lah, bayaran bulanan RM247 tepat untuk 3 tahun. Okay, so keseluruhan dia
11,700 hingga ke 800 macam tu, more or less. Okay, so kalau hampa sanggup nak bayar down payment yang kedai sekarang main harga untuk AC ni, ni lah, aku jangkakan motor ni dalam maybe dalam setengah tahun lagi ke 4-5 bulan, dalam 3-4 bulan lagi maybe dah banyak terjalan raya, maybe akan banyak dah lah. Sekarang ni mungkin Yamaha sendiri pun parts dia tu banyak dia kena bedak ke macam Y16 ke Y15, dia kena bedak ke AC. Yang V7 pun masih keluar lagi, yang carburetor masih ada, dia banyak dia kena bedak-bedak. So production motor mungkin banyak sangkut kat situ lah. So yang tu je lah yang aku nak beritahu pasal AC V8FI ni, kalau hampa tak, kalau nak suruh jangan beli buat masa sekarang lah. Okay, so guys, tu sajalah video aku untuk kali ni. Pasal apa jangan beli AC V8, aku dah beritahu dah ni. So hampa rasa benda apa sebab lain lagi yang boleh beritahu, aku beritahu, hampa beritahu lah dalam comment section. Aku tahu saya dah kata, abang, abang beli motor Suzuki belang lagi bagus. Betul. Hampa beli motor, beli bang, beli RSX Honda lagi bagus. Betul. Betul. Tapi orang kata apa, atas minat masing-masing. Macam mana hampa boleh beli RZ harga RM50,000, RM70,000 tu, macam tu lah aku boleh beli RZ harga RM11,000 ni. Faham-faham je lah. Orang kata apa, tepuk dada tanya poket lah. Alright guys, aku rasa video aku tamat kat sini saja. Macam biasa, jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel aku kalau belum lagi. Nanti kita jumpa semua dalam next video. Okay, bye-bye.